Assalamualaikum guys, selamat malam. Okay, hari ini Abam nak tunjukkan cara-cara untuk buat voting. Okay, pertama kali kita akan masuk web wallet untuk DDK. Kita cari Google ataupun Internet Explorer. Kita cari Google. Okay, Google Chrome. So masuk web wallet ddcoin.com. So masuk dalam web, kita akan masukkan passphrase kita sendiri. So setelah kita copy paste, kita tekan sign in. Alright. Okay, sementara tu kita akan menunggulah. Okay, kita sudah masuk ke dalam. So kita boleh nampak di sini dalam akaun ni yang sudah frozen adalah 301.7106 DDK dan total connected pada malam ini sebanyak 271 total connected dan DDK liquid ada 0.1 untuk buat voting. So kita akan tunjukkan cara-cara untuk buat voting. So kita akan masukkan ke dalam wallet, mainnet wallet dan DDK delegates, tekan delegates. Oke, ada lambat sedikit. Oke. Jika kita lihat di sini ada 3 delegates dalam master node. So kita akan pilih week pertama adalah TD Alliance 1, week kedua TD Alliance 2 dan week ketiga TD Alliance 3. Lepas itu week 4 kita akan vote trusted delegate saja. Alright. So saya akan pilih saya akan tick untuk TD Alliance 1 untuk week pertama. Boleh kita lihat di sini uptime dia okay, terbaik 99% dan saya akan tekan vote. So kita akan tunggu admin code. So admin code saya akan dapatkan dalam grup lah. So, saya akan cari admin code dahulu. Okay, kita mencari admin code dahulu. Okay, kita akan minta kepada trusted delegate. Hanya trusted delegate saja yang sediakan admin code yang disediakan daripada developer and management. Jadi saya akan cari dulu admin code kita. Alright. Oke, okay, admin code untuk ini adalah U plus FB. Admin code ini hanya untuk minggu pertama hingga minggu ketiga saja. Selepas itu, bila kita vote trusted delegate, kita tidak memerlukan admin code saja lagi. Alright, kita continue. So, sudah masukkan. Dan dia punya fee adalah 0.0301.7106. Okay. Dia punya fee sebanyak 0.01%. 0.0301. So tekan confirm vote. Alright. So confirmation, are you sure? Yang TD Alliance 1? Yes. Send it. So transition send. So bermaksud berjaya. Untuk kita cek balik, bolehlah tekan dashboard. Kita akan lihat semula. Sementara waktu ni memang dia ada lambat sedikit. Sebab apa, kita hanya menggunakan hanya satu master node, yang mana kita menggunakan 3 delegates. Tapi bila start multiply nodes, insyaAllah semua akan berjalan dengan lancar, dengan smooth. Kita doa sama-sama, ok? Double check dahulu. Terus saya try refresh balik. Masa ni kita nampak ada 234 total connected. Okay. Nanti kita double check. So itu sahaja cara-cara untuk kita buat vote. Okay. So mungkin sekarang ni ramai tengah login. So hanya ini saja kita boleh sediakan. Okay, sekian, terima kasih.